Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-26, yaitu dosa berbuat zalim. Dengan sub-pembahasan bahwa orang yang berbuat zalim nanti akan diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Justru kalau dia tidak mempunyai kebaikan, maka kejelekan atau dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalah dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Man adapun orang, kanat ada indahu, di sisi orang, apa madlimatun, apa kezaliman, zalim li akhih, pada saudaranya, sesama muslimnya atau dengan muslim, min irdin, apa kezalimannya, min irdin, dari kehormatan, au syai'in, atau satu yang lain, falyastahallalhu, maka hendaknya minta halal, minta ridha siapa orang yang zalim hu kepada saudaranya yang dizalimi. Al-yawma, sekarang di dunia, min qabli alla yakuna, sebelum tidak ada dinarun, apa uang emas, wala dirhamun, dan tidak ada apa uang perak. Ingkana, apabila ada, itu lahu, bagi orang yang berbuat zalim, apa salihun, amal soleh, uhidah, maka diambil minhu, daripada orang yang zalim, biqadri mazlimatihi, dengan sekedar, dengan jumlah kezalimannya. Fa illam yakun, apabila tidak ada lahu itu bagi orang, apa hasanatun, apa berapa kebaikan, uhidah, maka diambil min sayyati sahibihi, dari kejelekan, dari dosa saudaranya yang dizalimi. Fahumilah, maka ditanggungkan apa dosa alaihi, kepada orang yang berbuat zalim. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Jadi apa katanya? Waqala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min ardin aw syai'in falyastahallalhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamun. Maka di sini menyatakan, barang siapa yang mempunyai perbuatan zalim kepada saudaranya, berbuat zalim kepada orang lain, apa isi kezalimnya, itu bisa menodai kehormatannya, atau berbuat zalim yang lain bisa berupa harta, maka hendaknya dia minta ridhonya, minta relanya, minta pemaafannya orang yang zalim kepada orang yang dizalimin, sekarang di dunia, sebelum tiba hari kiamat, di mana di hari kiamat itu uang emas dan uang perak sudah tidak berarti lagi. Artinya apa maksud dari separuh hadis ini? Menyampaikan kepada kita, kalau umpama kita sudah berbuat salah kepada sesama muslimnya, kita harus minta maaf, supaya kita dosa-dosa yang berbuat salah kepada dia diampuni oleh Allah. Misalnya musleh berbuat salah misalnya kepada Fadol,
pernah berkata kotor pada Fadl, maka harus minta maaf dan minta supaya Fadl itu memaafkan. Kenapa? Karena kalau ternyata dia tidak minta maaf dan tidak dimaafkan, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Paham itu ya? Begitupun yang perempuan, kalau umpamanya gasap sandalnya, ada yang suka gasap sandal dah? Ada. Nah, yang gasap sandalnya milik temannya, itu namanya berbuat zalim. Maka sandalnya dikembalikan dan minta maaf kepada orang yang di gasap sandalnya. Karena kalau tidak, nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Maka dia itu kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang punya sandal. Begitu misalnya ngerasani Faisal, ngerasani Izul, misalnya ngerasani tak? Ngerasani berarti berbuat zalim. Maka harus minta maaf kepada Izul sebelum hari kiamat tiba, sebelum mati. Karena nanti akan dimintain pertanggungan jawab oleh Allah, dan nanti kebaikan-kebaikan yang diberikan berikan kepada yang dizalimi, kepada Izul. Misalnya Rian, misalnya memfitnah, misalnya yang difitnah, misalnya siapa yang difitnah? Misalnya yang difitnah itu misalnya Khair, misalnya difitnah. Nah, kalau dia difitnah, apa yang terjadi? Maka kalau dia difitnah, yang terjadi nantinya dia itu akan mendapatkan azab dari Allah. Maka karena itu apa kewajibannya? Dia harus segera minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Yang pertama, dia menyesali amal perbuatan yang dia lakukan, dan dia berjanji tidak akan pernah ngulangin lagi, dan betul-betul minta tidak ngulangin lagi, dan minta maaf kepada orang yang disakiti, orang yang pernah dikatai gitu. Nah, kalau ternyata nanti dia tidak minta maaf karena sudah berbuat zalim, pernah menudai kehormatannya atau yang lain, nah itu berbahaya nanti di akhirat. Maka itu sebelum meninggal segera minta maaf. Bisa minta maaf kepada tetangganya, minta maaf kepada temannya, minta maaf kepada orang tua, minta maaf pada saudaranya. Di situ diteruskan oleh Nabi, in kana lahu amalun salihun ukhida minhu bi qadri madrimatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayiati sahibihi fa humila alaihi. Nah, tadi dibilang kalau dia pernah berbuat salah kepada orang lain, pernah berbuat zalim kepada orang lain, pernah menudai kehormatannya, atau pernah menyakiti atau mengambil hartanya, atau dia pernah mengadu domba, pernah memfitnah, pernah ngerasani, pernah menipu, pernah bikin dia kaget, maka dia itu harus minta maaf di dunia ini sebelum tiba hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu uang emas dan perak tidak ada artinya. Kalau ternyata yang berbuat zalim tadi tidak minta maaf kepada orang yang dizalimi, apa akibatnya? Katanya di sini, kalau ternyata dia mempunyai amal soleh, di dunia pernah melaksanakan sholat berjamaah, di dunia dia pernah sholat qobliyah dan ba'diyah, di dunia sudah pernah baca Al-Quran, di dunia dia pernah baca Yasin, di dunia pernah baca sholawat, di dunia pernah membantu orang lain, di dunia dia pernah dia itu bersedekah kepada orang lain, di dunia pernah berpuasa, apa yang terjadi? Maka kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi misalnya khair berzalim kepada khairul, ternyata khair tidak minta maaf kepada khairul, apa yang terjadi? Maka nanti kebaikan-kebaikan yang miliki khair itu diberikan kepada khairul. Begitu misalnya Izul berbuat zalim misalnya kepada Fikri, apa yang terjadi? Maka nanti kalau dia tidak minta maaf, maka kebaikan-kebaikan sholat, kebaikan baca Quran diberikan kepada Fikri.
Nah, kalau ternyata di dunia dia banyak berbuat dosa, kebaikannya enggak ada, subuhnya enggak sholat, asarnya enggak sholat, puasa-puasa, ngaku puasa, ternyata sembunyi-sembunyi makan, apa yang terjadi? Berarti dia tidak punya amal sholat. Apa yang terjadi? Maka kejelekan orang yang dizalimi itu, dosa-dosa orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang yang berbuat zalim, dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Kalau ternyata Fadl tidak punya kebaikan, suka berbuat zalim misalnya kepada Rian, nah apa yang terjadi? Maka kesalahan-kesalahan Rian diberikan kepada Fadl. Na'udzubillah. Jadi kalau umpamanya ini misalnya Fadl berbuat zalim kepada Rian, nah maka misalnya dosa-dosanya Rian itu yang kadang sholatnya terlambat, kan punya dosa itu, maka dosanya dibebankan kepada Fadl. Itu misalnya siapa Khair pernah berbuat zalim sama Musleh, nah ternyata di dunia tidak punya amal soleh yang dia lakukan, maka berarti kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh Musleh diberikan kepada Khair. Na'udzubillah. Maka karena itu hati-hati, jangan sampai berbuat zalim. Kalau sampean jadi rakyat biasa, paling dizalimi berapa orang? Coba kalau sampean jadi penguasa, dia punya Pak RT, berarti sampean bisa berbuat zalim kepada setingkat se-RT. Bagaimana sampean minta ampun, minta maaf kepada dia? Bagaimana dia minta bebas? Satu RT yang dizalimi. Kalau sampai menjadi kepala desa, wah ternyata penduduknya penduduk padat sampai 4.000. Nah, ternyata berbuat zalim, bersikap semenang-menang. Dia memberikan pajak seenaknya. Kemudian dia itu memberikan hukuman seenaknya. Nah, kemudian kalau ada bantuan dia kurangi. Beberapa kezaliman yang dia lakukan, maka berarti menanggung dosa orang satu desa. Nah, kalau ternyata dia itu punya amal soleh sedikit, maka amal solehnya diberikan kepada orang-orang penduduk desa itu. Kalau dia misalnya sholat jamaah, sholat jamaah diberikan pada penduduk desa itu. Kalau ternyata dia punya berpuasa wajib sunat, nah ternyata pahalanya itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, ternyata yang dizalimin satu desa, bayangkan apa cukup kebaikan yang dilakukan? Ternyata enggak cukup. Apa yang terjadi? Maka kejelekan-kejelekan penduduk desa itu diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Bayangkan kayak apa, nanggung dosa sendiri aja itu sudah enggak kuat, bagaimana dia menanggung dosa orang lain. Maka karena itu kesimpulan yang disampaikan dari hadis ini, maka jangan sampai berbuat zalim, berbuat zalim kepada sesama muslimnya. Kebuatan zalim itu macam-macam, bisa mengganggu kehormatannya, bisa mengganggu jabatannya, bisa mengganggu keluarganya, bisa mengganggu nama baiknya, bisa jadi mengganggu hartanya dan lain sebagainya. Apakah dia itu akan mendapatkan ancaman azab dari Allah? Apalagi sekarang itu zamannya zaman apa? Zaman fitnah. Dengan menggunakan media sosial, kalau melihat ada akun IG, setiap saya nonton, setiap saya buka kerjanya pasti menghina orang lain, pasti kerjanya memfitnah orang lain. Gimana itu yang bekerja itu? Dan jumlahnya banyak. Saya hitung itu yang suka memfitnah orang lebih 20 akun IG yang kayak itu. Begitupun saya mendapatkan misalnya di FB, ya juga ada orang yang spesialis kerjanya menghina orang, tapi yang paling banyak itu di IG gitu ya. Ada orang yang spesialis kayak itu. Gimana nanti di akhiratnya itu? Kalau kerjanya kayak itu, bagaimana dia bisa minta maaf kepada orang yang disakiti pakai media sosial, dia dipermalukan. Nah, coba bayangkan. Ada yang memang spesialis di YouTube. Kerjanya itu mencaci orang, misu-misu orang, merendahkan orang. Gimana itu nanti di akhirat itu? Nah, juga ada individu yang saya lihat secara formal kelihatannya orang terdidik, bergelar, tapi ternyata isinya merendahkan orang lain. Kerjanya apa? Kata-katanya itu menudai orang
lagi, mencaci, memfitnah. Gimana nanti di akhirat? Apakah cukup dia itu amal solehnya yang bisa diberikan kepada orang yang dizalimi? Nah, apalagi dia berbuat zalim, menghina orang itu melalui media sosial. Walaupun dirinya sudah berhenti, tetap media sosialnya jalan terus. Namanya dia ngomong di IG, orangnya tidur, dirinya sholat, terus jalan. Dia ngomong di YouTube, orangnya dia itu tahajud, bisa jadi YouTube-nya ngomong terus gitu, coba bayangkan. Maka karena itu bagi santri ini hati-hati, terutama sekarang zaman digital. Kalau ngomong di media online, ngomong di FB, ngomong di IG, ngomong di Twitter, ngomong misalnya di apa, ngomong di WA dan lain sebagainya, hati-hati, jangan sampai perkataan itu mengandung dosa. Jangan sampai ada perkataan itu yang merendahkan orang lain. Jangan sampai ada perilaku-perilaku dalam perkataan itu atau dalam tindakan yang diabadikan dalam digital yang isinya itu mengandung dosa, mengandung kezaliman terhadap kehormatan orang lain atau sesuatu yang lain. Jadi kesimpulannya hadis ini, kita tidak boleh berbuat zalim. Kenapa? Karena zalim itu yang dia lakukan akibat fatal kerugian di akhirat kelak. Apa bentuk kerugiannya? Amal soleh yang dia lakukan diberikan kepada orang yang zalim. Kalau ternyata dia tidak punya kebaikan atau kebaikannya tidak cukup, apa yang terjadi? Maka dia itu nanti akan dibebani dosa orang yang dizalimi. Coba menanggung dosa sendiri saja sudah enggak kuat, apalagi dia menanggung dosa orang lain. Kalau dia jabatannya sampai tingkat desa, coba bayangkan menanggung dosa orang sedesa. Na'udzubillah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.